dia akan mematahkan kayu kayu palang, iaitu kayu salib. Mai kang kain, orang-orang Kristian duk agung-agung, duk membesar-besarkan kayu salib, kayu palang tu, maka Nabi Isa akan digoyak kebenaran. Katanya orang hok duduk, orang hok kena treng di mai kang kain tu, bukan dia ni, tua cing duk sini, tak mati lagi. Hok tu adalah plom. Semua hok orang Kristian duk percaya katanya mai kang kain tu adalah Nabi Isa dipaku. Nah. Nabi Isa juga membunuh babi. Suruh orang ramai bunuh babi. Tak siwi ada babi di atas muka dunia. Dan menghapuskan jizyah. Jizyah iaitunya bayar cukai diri. Pasir raihua. Bagi orang-orang kafir yang duduk di dalam negara Islam. Yang dia kena bayar. Kah kumkrong dia tu. Keselamatan hidup dia yang duduk di dalam negara Islam. Maka Nabi Isa, we bebah. Mula daripada situlah. Maknanya, hidup manusia ni ikut. Nak duduk di negeri mana-mana, tak ada dah. Hasil raihua bagi orang-orang kafir. Bebah. Harta akan melimpah ruah. Harta di sini artinya, hijau orang yang akan boleh duit, boleh harta ni, begitu banyak kaya pada masa tu, dan tidak ada seorang pun yang mahu menerima sedekah. Tengok siapa setara tu. Ada siapa nak ui? Oh, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Aku ada dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari pagi hari Jumaat yang pertama di dalam bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijrah, dan hari akhir dalam bulan September, bulan Kanyayun 30 kan ya boleh itu tahun 2022 2565. Orang kerja racakan hari ini adalah kerja sutai bagi hidup dia. Hari ini wan sin pi ngopraman. Esok masuk wan ti 1 bulan tulah awal pi ngopraman. Alhamdulillah kita masuk di dalam bab yang ke-20 di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, iaitunya bab nuzul Isa alaihi salam. Tajuknya turun Nabi Isa alaihi salam. Hadis yang ke-137 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsitan ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 2222 dan Muslim 155. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi jiwaku berada di genggamannya. Ini tanda Nabi supoh. Nyawa aku duduk di tangan Allah. Sesungguhnya putera Maryam, iaitunya Nabi Isa AS, akan turun di antara kamu sekalian sebagai pemimpin yang adil. Ini satu hari nanti Nabi Isa akan turun. Lepas itu akan duduk di atas muka bumi ini beberapa tahun. Dia akan mematahkan kayu palang, iaitunya kayu salib. Mai kang kain, orang-orang Kristian duk agung-agung, duk membesar-besarkan kayu salib, kayu palang tu, maka Nabi Isa akan digoyak kebenaran. Katanya orang hok duduk, orang hok kena treng di mai kang kain tu, bukan dia ni, tua cing duk sini,
tak mati lagi. Hak tu adalah plom. Semua hak orang Kristian dek percaya katanya main kangkain tu adalah Nabi Isa dipaku. Dah. Nabi Isa juga membunuh babi. Suruh orang ramai bunuh babi. Tak siwi ada babi di atas muka dunia. Dan menghapuskan jizyah. Jizyah iaitu bayaran cukai diri. Hasil raihua bagi orang-orang kafe hak duduk di dalam negara Islam, hak dia kena bayar hak kum krong dia tu. Keselamatan hidup dia ia duduk di dalam negara Islam, maka Nabi Isa we bebas. Mula daripada situlah. Maknanya hidup manusia ni ikut nak duduk di negeri mana-mana tak ada dah. Hasil raihua bagi orang-orang kafe. Bebas. Harta akan melimpah ruah. Harta di sini artinya kerjaan orang yang akan boleh duit, boleh harta ni begitu banyak kaya pada masa tu dan tidak ada seorang pun yang mahu menerima sedekah. Tengok siapa setara tu. Ada siapa nak wui? Oh, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Aku ada dah. Ini bermakna semua yang akan berlaku di masa depan ni Nabi royak siap dah. Ketika Nabi Isa alaihi salam turun. Zada fi riwayatin lahuma. Ada lagi tambahan di dalam Al-Bukhari dan Muslim tapi hadis lain. Hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Thumma yaqul Abu Hurairah. Waqra'u in syi'tum. Wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi. La yu'minanna bihi qabla mautih. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Hadis ni ada di dalam Sahih Al-Bukhari 3448. Maksudnya tambah hai dari hadis riwayat lain lagi, pada waktu itu satu kali sujud lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Macam mana ni? Ketika Nabi Isa turun tu keadaan dunia cuba kita gambar katanya hun wai banyak. Nak cari orang yang sujud kepada Allah Ta'ala pun payah. Bukan tak ada orang Islam, ada. Tapi dengan sebab keadaan orang Islam sudah pun sikit. Kau sikit, kau sikit, kau sikit. Setengah-setengah orang jang tukar agama siang malam. Orang-orang Islam yang ada email sikit-sikit pun jetak jadi kafir, jadi murtad. Sebab itulah Nabi ayat katanya sekali sujud pada masa tu lebih baik daripada dunia dan isi-isi dunia lagi. Masya Allah. Payah. Nak ayat tanya payah orang nak sujud kepada Allah. Walaupun ada orang Islam yang duk jadi kawal rapat. Duk tolong bantu Nabi Isa pergi situ, pergi sini dan sebagainya. Selepas itu Abu Hurairah berkata, bacalah ayat ini jika kamu mahu. Ha, cuba baca. Tuhai firmannya, wa in min ahli alkitab illa la yu'minan nabi qabla mautih wa yawm alqiyamati yakunu alaihim shahida. Ada di dalam surah An-Nisa ayat 159. Maksudnya dan tidak ada seorang pun dari kalangan ahli kitab mereka dia akan berime kepada Nabi Isa sebelum matinya. Ni orang-orang yang duduk jidman dengan kitab Injil duk baca sokmo kepada orang ramai, apabila turun Nabi Isa nampak sungguh-sungguh duk depan pok-pok dia sebahagiannya pakak berimeh, pakak masuk Islam, pakak mengaku katanya Nabi Isa adalah hak sungguh. Tuhan berjanji lagi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan pada hari kiamat kelak Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Yaum Rab katanya, masih ada lagi orang-orang walaupun duduk di akhir dunia, terima Yaum Rab Nabi Isa sebagai Nabi. Walaupun ramanya orang-orang Kristian yang duduk percaya ataupun berimeh dengan secara salah. Kalau duduk rakyat katanya, kalau duduk di main kangkain tu, nak Prak Yesu, Taibab, ataupun Prak Yesu, apa? Gotu, banyak kalau kita tengok. Sebab tu kalau kita tengok
gerak ke dakwah Kristian ni, kadang-kadang kita perhati tak, atas tiang api tu dia pergi tok tulis seh. Kalau kita kira, biasanya orang ni dia tengok pai ke apa-apa, tengok alik bawah sama dengan mata kita, tinggi pada mata kita sikit. Tapi cuba kita perhati, wag nail tak supa orang tepek apa pai ke apa-apa, hak sama dengan mata kita, sama dengan kepala kita. Orang-orang Kristian dia tepek tinggi, pai dia pai kuning. Kalau kita perhati, duduk jauh nampak dah. Oh, tengok. Oh, tulis saya dia. Nak ayat katanya, nak seru kepada orang ramai. Ha-ha ke apa? Prak bida, prak Yesu dan sebagainya. Luk, tirak dan sebagainya. Sebab orang Kristian dia pergi katanya, Nabi Isa ataupun dan agama dia pergi katanya, Nabi Isa ni adalah anak Allah, anak Tuhan. Ha tu. Lepas tu dalam kampi Bible, Nabi Isa ni namanya Emmanuel. Tu ketika dilahir di Bethlehem di Palestin, ketika apa? Maryam lahir kepada Nabi Isa, dinamakan bukan Nabi Isa, bukan Yesus dak, tapi namanya Emmanuel. Ini terjemuh daripada bahasa Hebrew yang orang kecek pada zaman itu, diterjemuh katanya anak yang dikasihi. Itulah Emmanuel. Nah, sebab tu gereja-gereja kita tengok setengah-setengah dia tak nama gereja, nama tu bot Emmanuel. Nah, habis situ. Ada lagi, wa fi riwayatin lahuma, kaifa antum idza nazala ibnu maryam fiikum wa imamukum minkum. Ni ada di dalam Sahih Al-Bukhari 3449. Maksudnya lagi, tambahlah dalam hadis riwayat lain lagi, apa yang kamu akan lakukan apabila putera Maryam turun kepada kamu, di mana saat itu imam kamu dalam solat dari kalangan kamu, iaitunya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi Isa akan jadi pramuk sikit lagi di atas muka dunia. Dialah yang mengimamkan solat. Dialah akan menjadi ketua gotu ketua gani, untuk menunjukkan bahawa Nabi Isa ni salah seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan turun naik tanah Nabi akhir zaman. Ingat molek ni, takut-takut semabur dah Nabi Muhammad ni, sutai dah Nabi, lepas tu turun Nabi Isa tu, kan ada Nabi lagi lepas ada Nabi Isa. Saya biasa ada rakyat sini, katanya Nabi Isa turun tu tamneng dem, tamneng iaitunya tamneng Nabi belum pada Nabi Muhammad SAW. Sebab tekah di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ni 570 tahun, cuang-cuang tu tak ada Nabi tu. Tak ada Nabi. Jadi lama. Lepas daripada Nabi Isa tu, tak ada orang santor khija'e dakwah ataupun khija'e seru kepada agama Allah. Sehingga Mekah pada waktu tu tu dikira katanya suk samran dengan tokong, dengan arok, dengan suko'e, tino jate, tawah-tawah kotelanya, siu dengan mulut. Waktu tawah di Baitillah. Ini kalau kita tengok dalam sejarah, nak ayat katanya, tingcuang di antara Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad tu 570 tahun. Tak ada Nabi. Apa orang yang duduk dalam sesak sungguh? Dah tak ada orang mengajar, tak ada orang ceramah. Ha, begitulah. Maka Nabi Isa turun tu nak menunjuk katanya, dia adalah orang yang seru kepada agama Nabi Muhammad, agama Allah yang sudah pun teruk pada zaman dekat-dekat dengan nak kiamat. Itulah maksud daripada hadis yang ke-137. Kita baca soal lagi dah. Masa ada lagi lebih kurang 3-4 minit. Iaitunya hadis yang ke-138 daripada Mujammi' bin Jariyah Al-Ansari. Yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtul ibnu Maryam ad-dajjal bi babi Luddin. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2244. Hadis ni sahih.
Maksudnya, dari Mujammi' bin Jariyah Al-Ansari berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, putera Maryam. Putera-putera ni maknanya anak jatah. Nah, anak jatah Maryam. Putera Maryam iaitu Nabi Isa alaihi salam akan membunuh Dajjal di pintu Lud. Tengok tepat ni dia ada di Pratet Syria zamilan. Ada di Pratet Syria yang menjadi satu akidah orang Islam, Dajjal yang menipu manusia pada waktu tu Nabi Isa tamla dia. Dan orang-orang hok duk balik Nabi Isa ni pakak tamla cari sampai temung. Di sinilah Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Sebab tu saya biasa duk wayak acak-acak kali, Dajjal ni dia bukan botol besar jalan dalam laut sekak buku lali dia, dak. Dajjal ni manusia. Nabi Isa pun manusia juga. Dan Nabi Isa akan kepung, maknanya likung Dajjal, akan bunuh dia di situ. Satu tempat namanya Lud. Babu Lud, iaitunya pitu Lud. Ini adalah salah satu daripada akidah yang ada di dalam Islam yang Nabi cerita di sini, iaitunya termasuk di dalam tanda-tanda hari kiamat. Nah, insyaAllah kita sekadar inilah dua hadis. Tapi begitu panjang hadis yang pertama saat ni. Maka insyaAllah kita sambung semula minggu hadapai hari Jumaat dah. Hari ni tebal sikit ni. Bagi kepada kita hari ni, agak-agaknya tak dah katanya boleh jadi 2-3 bulan kali. Tak gitulah. Mudah-mudah dah. Baca kita, lepas tu insyaAllah saya terjemuh lagi hadis lepas pada ni. Iaitunya hadis yang ke-201 sampai 300. Dia ada semuanya 3,970 hadis lebih. Saya tak katanya baca ni 20 tahun. Baru habis insyaallah. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.